Kita pergi ke taman hutan hujan sandakan. Taman hutan hujan sandakan. Ngapain apa di selalu hujan? Ya, selalu hujan. Taman hujan. Ini salah satu tempat yang selalu dikunjungi oleh peminat-peminat rekreasi di sandakan ini. Ini ada peluang untuk melawatnya. Kawasannya tempat ibu bayar atau tidak ini? Tidak bayar 1 juta. Bush bobo dia tumbuh botol bagus. Botol. Sangat menarik sekali. Kalau ada sedia bagus banget. Pas tu ada macam-macam warna lagi. Belum makan batu pun makan. Tunggu. Sampah pun bagus. Diperbaiki daripada kayu. Bagus sebab itu tersurat. Ya botol tadi tu pun bagus. Semua barang oleh Italia. Pastilah Pastilah Yuk. Iya. Jalan-jalan di atas. Ini dia pelancongnya, saya sebagai guide. Carinya, nanti kamu ikut sini. Oke, hari ini kita akan review tempat ini. Ini adalah lebih kepada trekking, berjalan di Sorry.
Mari. Untuk naik dari sana kita akan coba naik enggak. Sini dulu. Kalau jogging oke juga nih. Ada juga orang bawa kereta. Ini juga dibenarkan. Lancong cepat. Cari monyet nih. Besar baru ditanam. Lancong cepat.
siyempre namang sarap na ako kung pwede pa rin kita yung toy. Oke, sekarang naik bukit. Tinggi juga bukitnya. Nat. Woi, cepat. Lancung. Bukit dalam lebih kurang 50 meter. Keluar out, ada lagi jalan ini, jalan ke dalam hutan. Ingat, ingatkah? Okay, jauh lagi. Ada lagi 50 meter naik bukit. Ini rasanya. Ini cepat berehat. Sudah pasti berapa jauh lagi? Iya, jauh juga nih.
lagi. Jauh lagi nih. Turun bukit. Mana nih? Banar nih. Rata lagi, rata lagi. Ada monyet, ada burung. Burung hanya dengar bunyinya. Tak ada babi, tak ada payau. Ini tembus mana? Tembus bandar mungkin lah. Sekarang rasa-rasanya tidak tahu di mana kita sudah ini. Bukit lagi. Cepat. Dan terus. Lagi simpang tiga sini. Cepat. Sini. Tembok yang ada pemandangan. Pemandangan cantik. Huh.
Sini. Pemandangan cantik itu. Nampak bandalnya. Gak banal. Jadi mula-mula dari sini pusing, jumpa ini, sekarang pergi sini, ada lagi sana, masih jauh lagi, teruskan. Empat sekarang baru ini yang kita cari pemandangan. Kayunya besar juga kayunya. What is a forest? Kayu besar, besar kayunya. Ah, lihat pemandangan tuh. Thank you.
hutan sudah. Nampak pemandangan sudah. Hei pelancong, cepatlah. Cepat ke sini. Hei, ini yang kemuncaknya. Tengok pemandangan yang paling cantik di atas ini. Ada batu. Nah, ini yang saya maksudkan pemandangannya yang cantik. Apa nih pemandangan apanya? Mungkin Indah Jaya, perumahan Indah Jaya. Dulu nampak lagi laut sana, tapi sekarang sudah nampak sudah. Dan pemandangannya nanti apa aja dekat sana aja. Oh, rupanya tidak laut, tidak laut ya. Ini hutan sebenarnya. Hutan sahaja tidak nampak. Ada bukit bukau di sana. Sudah? Kita turun dari tempat ini. Ini mereka ini pergi jogging. Ini orang patung. Ini pemain-pemain bola sepak. Cepat pelancong. Ini jalan yang kurang tar. Kita ikut turun sana. Indahnya di atas sini. Wow,
ya po ay kagapon kagapon namanya di atas ini wow indahnya pemandangannya wow ku sungguh terpesona wow kalau hari-hari naik di atas ini wow gembiranya dalam hati wow turun ke bawah dari atas ini wow perjalanan sudah berakhir wow lancong cepat Bukan lejan? Oh, ya. Oke, perjalanan lebih kurang mungkin 45 menit kalau berjalan begini sajalah tapi kalau jogging mungkin dalam 20 menit boleh keliling. Yang tadi itu kita keliling full lah, kita keliling penuh. Jadi selepas ini saya akan berikan pendapat tentang tempat ini. Sesuai atau tidak sesuai untuk keluarga. Nah, kami ini satu keluarga jalan. Ada yang terkapus-kapus. Sakit lutut juga. Aduh. Wow, mau cari monyet tidak ada, apalagi mau cari cewek langsung tiada. Tapi inilah hutan hujan tropika. Kawasan ini hanya separuh sudah diambil balak, separuh lagi sebesar-besar kayu.
tanda. Tanahnya tiada. Oh. Ada menara peninjau di sana. Mungkin boleh naik sekejap. Ini kayu ditanam. Ini menara peninjau. Boleh naik ke atas. Kita akan coba naik. Apakah di atas ini? Tapi ditutup. Tutup loh. Buka kok. Kita naik ke atas dan lihatlah pemandangannya. Ada pemandangan mantap di atas ini. Berhibur guys. Di atas sini. Ini mantap sekali. Pemandangan. Apa ini? Pemandangan Tino. Bukan Tino San. Batu. Batu 5. Atau di sana apa lagi? Kita turun. Orang sudah naik. Jangan malu, Pak. Ya, mati lagi.
kita tinggalkan tempat ini dengan kenangan yang terindah, kenangan yang terpahat, karena ini lawatan kami yang pertama di sini. Dan kami akan kembali lagi pada masa akan datang. Oke, terima kasih Taman apa ini? Taman Periukara ada. Taman Rainforest Senekan. Oke, mana? Kami tadi sesat, terlajak ke sana di perumahan Naskar. Ini dia.